Sekarang tadi pakai jaket enggak pakai kacamata. Sekarang pakai ya, ya. Jadi orang. 3 2 1 mereka, tapi topiknya berbeda ya, yaitu tentang gebetan. Ini juga salah satu permintaan waktu live chat ya. Kami ngomongin dong soal gebetan. Chatnya di sini nanti. Oh enggak. Kenapa harus di sana gua sih? Lu ngerepotin ini. Kenapa di gua sih? Enggak, kenapa harus di gua kan ya? Turunin dulu lah. Tapi nanti ada kan? Ya, gebetan. Sekarang Mamir mau nanya definisi gebetan. Apa sih sebenarnya itu definisi gebetan? Siapa yang mau bicara, Mangga? Gis, katanya gambreng dulu. Gambreng kali, gambreng dulu kali, gambreng. Gambreng, gambreng. Gambreng, kopi, pali, gambreng. Gak usah janjian dong. Gak usah janjian dong. Ayo, kopi, pali, gambreng. Gak usah janjian lagi dong. Gak ada. Gambreng. Keluar dong, berdua. Ayo, lagi dong, lagi dong, lagi dong. Yes. Jadi Fari tadi putih-putih apa? Putih-putih hitam. Hitam keluar. Makanya tuh kan. Sweet. Masa enggak ambreng nih, siapa tahu. Kecurang. Emang dia paling lama. Pertama. Udah. Gebetan menurut Kiki tuh apa sih? Gebetan itu biasanya yang pendekatan pertama lah. PDKT. Iya, pendekatan jenis yang hampir mau jadian. Oh gitu. Kalau menurut Aziz, gebetan? Gebetan itu seseorang yang kita suka, pengen dia menjalin hubungan yang lebih lanjut, tapi belum sampai tahap itu. Oh gitu. Punya gebetan? Sekarang udah punya relasi. Oh, keren sih. Setelah nggak punya gebetan. Tapi gebetan, kalau menurut Rangga, gebetan tuh udah pasti. Di skip. Iya lah. Harus gitu. Bola langsung. Langsung ya. Karena jawabannya sama kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Kalau menurut Rangga, gebetan itu pasti orang itu suka sama kita apa? Gebetan nggak harus suka. Cuma kan suka bisa dibuat. Wah, berat deh. Maksudnya apa? Suka gitu sih. Sosok deep gitu. Kan suka kan mungkin emang awalnya dari fisik. Wow. Wah gitu. Kayak kan maksudnya kan kita ngeliat cewek. Jangan emosi, biasa aja. Sorry. Ini nafsu ya. Iya, maksudnya kan kita melihat cewek kan kayak ada atau ngeliat lawan jenis kita gitu kan kayak ada. Ada rasa. Iya, ada rasa. Kalau gue pacaran sama dia gimana ya gitu, kan ada pertanyaan gitu kan orang-orang. Cuma kalau menjadi gebetan, bisa dibikin menjadi gebetan atau menjadi pacar tuh suka kan bisa dari sifat, bisa dari cara perhatiannya juga. Berarti enggak maksud Mamir, gebetan itu kamu suka sama dia tapi belum tentu dia suka sama kamu. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, Mamir mau nanya sama Kibo nih. Kalau kamu lihat cewek apanya dulu? Waduh. Ya dilihat. Gitu. Gitu. Jauh. Padahal lagi mencari jawaban gebetan tuh. Gimana? Kalau kamu lihat wanita yang itu kamu lihat apanya dulu? Maksudnya? Penampilan. Oh, penampilan ya. Kalau Kiki apa? Usah bohong. Enggak. Lebih ke cocok atau tidaknya. Jadi bukan. Sebenarnya ya. Green line. Enggak ya, pasti penampilan. Bukan. Capek kan? Oh, penampilan. First impressionnya adalah penampilan, cara dia berpakaian. Iya, betul. Dirimu juga. Ya sama. Ya, pokoknya udah enggak usah bohong-bohong lagi pasti. Karena doang yang beda. Ini marah bisa. Bisa dia beda. Agak ngambang sih jawabannya kalau Mamir ya. Agak enggak ngerti sebenarnya. Nah, coba. Coba dijelaskan lebih. Apa nih? Kalau suka sama cewek. Pertama kali suka. Itu tadi yang dibilang bisa dibuat itu maksudnya apa?
Bisa dibuat kan enggak suka, maksudnya tadi tuh suka bisa dibuat kalau lagi jadi gebetan. Oke. Ya ya. Kalau enggak harus selalu sama-sama suka. Oh gitu. Ya ya. Kan ada tuh suatu yang PDKT senang tapi bukan udah kenal lama tapi senang gitu. Maksudnya apa karena kepintarannya, apa karena matanya, apa karena cantiknya, apa karena pinternya itu loh. Kan ada cewek yang emang pinter yang membuat kita tertarik kan. Itu juga bisa. Ya. Kalau Kega Kibo lebih interest sama yang pinternya kali ya. Cara pikirnya sih. Iya kan? Ya. Tapi dokter ya. Kesimpulannya gebetan itu adalah PDKT ya. Iya, PDKT sama nah, sih. Nah, gitu ya. Cara PDKT-nya gimana? Waduh, cara PDKT-nya. Kepo, Pak Mir. Berat nih kalau cara PDKT nih. Ini Yusuf, saya yang harus belajar. Kita-kita ini enggak pernah belajar. Oh, semua. Enggak gitu loh. Master PDKT. Enggak gitu caranya. Enggak jadi-jadi ya. Enggak tahu. Gimana seorang laki-laki PDKT ke wanita? Kalau Rangga gimana caranya? Kan setiap orang beda-beda ya. Gimana? Bingung juga nih kalau ditanya gimana nih. Ya pengalamannya gimana? Pengalamannya ya. Tiba-tiba jadi ya. Biasa aja sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, kalau suka kan ya udah suka nih sama dia nih, cuma enggak menunjukkan. Enggak, cuma paling ngobrol dulu, terus kalau mulai intens ya jadi intens gitu. Bohong ya. Ya dikit itu tadi ya, hayalah tipis. Bohong. Kalau Aziz gimana dulu waktu PDKT sama pacaran? Nulis puisi. Jangan dibahas tuh ini. Bahaya lu. Bikin bahaya tuh, bahaya. Kalau PDKT terutamanya enggak bisa apa? Indahnya gitu kayak lewat chat doang gitu. Ada ketemunya, seenggaknya ketemu ngobrol asli gitu. Lihat orangnya kayak gimana, personalitinya kayak gimana. Kayaknya ada rasa dijawab oleh pasangan walaupun belum jadian ya. Jadi misalnya kamu punya PDKT sama cewek, misalnya udah punya ya. Misalnya lagi deket sama cewek, kan kadang-kadang ada rasa cewek itu menolak atau tidak kan? Benar nggak sih Kiki, benar nggak? Iya. Iya. Lagi ngobrol kaget. Tiba-tiba dilempar. Iya. Rangga ya gitu ya. Bisa. Kenapa? Jadi ada rasa cewek ini akan nolak itu ada nggak? Tegang ya. Sebenernya. Sama ini sih enggak sih? Hah? Sama ini enggak? Masa lo mau sama lo? Cieee. Enggak, gitu deh pokoknya ya, enggak juga sih. Kan ada tuh cewek menolak, tapi secara halus kan? Iya bisa. Kalau Miza gimana? Miza gimana nih Miza? Apa tadi pertanyaannya? Kita merasa gak sih sebagai laki-laki, cewek itu kayaknya gak suka sama kita? Kayaknya pasti ada sih. Ada rasanya? Ada rasanya. Makanya kan harus dipastiin kan. Kita ini apa sih gitu? Iya. Jadi menurut kita, kalau menurut di Google kita ini manusia pokoknya. Benar. Itu benar. Iya. Kalau Kibo, ya Kibo pernah PDKT kan pastinya. Ada nggak tuh rasa di sana? Rasa takut gitu. Ada rasa takut itu ya. Terus gimana? Tetap ngotot, jalanin, deketin apa mundur? Oh. Ngotot lah. Apa itu maksudnya gini ya ngerti? Gas terus. Tetap ada sering ngegas tuh. Oh enggak. Iya, ada. Iya, menjadi laki-laki harus ngegas terus ya. Ada perasaan takut tapi kadang gitu, ya? Apa yang dipikirkan kan belum tentu terjadi tuh. Iya. Bisa aja ternyata berhasil. Iya, bisa jadi cewek itu memang jual mahal, dia pura-pura enggak mau padahal mau ya. Benar kan? Mungkin itu yang dialami oleh ini yang dialami oleh mereka bertiga kan ya. Boleh cerita bisa pernah. Oh, bisa. Balik kan? Enggak prepare. Enggak prepare. Bisa pernah enggak sih PDKT sama cewek? Apa dulu? Ada lah dulu pokoknya. Ada dulu ya. Terus Terus apa? Terus ya gitu, kalau pertanyaan cuma satu kan? Pernah atau enggak ya? Pernah ya udah. Kalau Rangga? Apa? Kalau PDKT itu langsung banyak 2-3 problem? Enggak bisa. Enggak bisa? Satu. Jadi tinggal satu. Pilih gitu? Enggak. Enggak bisa. Harus satu, udah. Satu sampai kapan? Sampai bosan.
Kalau dia. Enggak dia. Enggak gitu dong, enggak gitu. Sampai affection-nya dapat. Nah. Oh, iya. Tapi dia doang ya. Iya, yeah, doang. Kita enggak. Kita enggak. Coba buka masker kamu. No. Kamu lihat. Makan loh ini. Kiwi, kiwi. Gimana? Jadi waduh susah nih. Serius. Panjang ini. Serius. Kita aduh gimana ngomongnya? Apa lupa nanya apa tadi? Harus satu gitu kan ya? Iya. Sampai kapan kan tadi pertanyaannya kan? Iya. Sampai aduh sampainya tuh bingung tuh ya, nyampainya gimana ya? Benar. Sampai ngerasain apa gitu di hati kamu? Dia sampai yakin kali ya atau apa? Soalnya belum ada yang yakin juga sampai saat ini, jadi Let it flow. Iya, yeah, let it flow aja. Oke. Aziz juga gitu ya. Tadi tadi apa tuh ngomongnya, pertanyaannya apa? Gue lupa nanyanya apa tadi. Sampai kapan menjadi gebetan ya? Iya. Sampai kapan apa kan takutnya buang-buang waktu juga kan? Iya kan? Sampai udah merasa apa? Kayak cok. Ada timbal baliknya juga gitu. Cocok, ada timbal baliknya. Baru tembak. Siap. Kalau enggak ada timbal baliknya rasanya ya satu arah rasanya enggak enak lah. Oke. Jadi ada satu arah maksudnya jalanan. Jalanan. Irit ya jadinya. Enggak capek ya. Oh gitu. Tapi kadang cewek itu senang loh dikejar-kejar. Itu jis. Iya loh Kibo. Iya. Iya. Jadi buat kalian jangan patah semangat untuk mengejar cinta kalian, betul? Ya. Ini terutama buat ya. Yang lagi PDKT nih, PDKT. Dia katanya. Ya. Dilempar dong. Tapi emang begitu kan, Jus? Ada rasa pede enggak sih, percaya diri? Harus ada punya rasa percaya diri enggak mendeketin cewek? Harus. Kalau ragu mendingan jangan dideketin. Kalau ragu mendingan kayak enggak aja. Kenapa? Dari tadi orang enggak ada. Orang enggak ada tapi ya. Ya pokoknya harus punya percaya diri dulu. Enggak usah mikirin si ceweknya bakal ilfeel ke dia. Sebenarnya dengan dia pede juga. Tapi terlalu percaya diri juga bikin ilfeel. Iya beda, ya ada yang kayak gitu. Oh gitu ya. Buka topik tadi, buka topik. Kotak-kotak gitu kan, itu tuh over tuh. Apa? Seimbang. Jangan terlalu percaya diri dan juga jangan nggak percaya diri. Tuh dengerin Kiki, jangan terlalu. Apa yang berlebihan itu salah. Semua yang berlebihan itu selalu salah. Semua yang berlebihan itu salah. Oke deh guys, makasih banyak. Oke. Soalnya kalau dikulik lagi bahaya kayaknya. Bahaya. Kalau lanjutin nanti terlalu privacy. Bahaya. Mama saya kepo berat. Nanti aja setelah tutup baru tanya lagi. Ya. Makasih ya guys sudah memberikan kesimpulannya apa sih tadi? Kesimpulannya enggak ada. Tangga masih jomblo. Nanti Instagramnya ada di bawah. Enggak gitu dong, enggak gitu. Enggak, Instagramnya di situ. Bahaya banget. Di situ. Editornya di situ. Editornya ada siap. Pusing. Di sini nih. Eh, hilangin dulu. Lupa ditutup tadi. Emang benar-benar ngerjain editor. Sabar. Tapi di sini juga bisa nih. Nah. Tutup lagi loh editornya. Besok keluar dah. Ini terus. Lu juga bisa nih. Ya, oke guys. Jadi gebetan itu adalah PDKT ya. PDKT belum tentu jadi ya. Ya kan? Dan kalau menurut sebagian dari kaum pria, hajar terus, ngegas terus sampai mentok ya. Iya. Gitu ya. Oke deh. See you, bye-bye. Terima kasih buat tempat ngopi. Kita masih duduk-duduk di tempat ngopi. Terima kasih ya buat tempat ngopi sudah bersedia apa? Dijadikan tempat. Dijadikan tempat untuk kita ngobrol-ngobrol. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum.